Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Aman 4 Bogor, Bapak Safwan Maulana MPD. Yang terhormat kepada Kepala Tata Usaha Ibu Yulianti SE. Yang terhormat kepada peserta sidang pemilihan wakil kepala madrasah. Yang terhormat kepada Bapak, Ibu, Guru, serta staf Tata Usaha yang kami banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara sidang pemilihan wakil kepala madrasah periode 2022-2024 pedoman 4 Bogor. Alangkah baiknya kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para hadirin, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Acara pertama adalah pembukaan, kedua pembacaan salam ilahi, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Masman 4 Bogor. Yang keempat adalah sambutan sekaligus dibuka secara resmi oleh Bapak Kepala Aman 4 Bogor. Yang kelima adalah doa penutup dan terakhir adalah acara inti yaitu sidang pemilihan wakil kepala madrasah. Acara berikutnya adalah pembacaan kalam ilahi kepada Bapak Dede Lasmana MSI, kami persilakan. Bapak-bapak, sebentar Pak, saya tetap pada peserta sidang karena berhubung Pak dan ini ada masalah suara. Bapak diperkenankan suara tadi tidak lengkap. Boleh ya? Kita mewarnakan peserta Bu Yanti karena kita suara-suara dalam artikel ya dan diperintilakan masih menggelapok. Di bawah
sambil menunggu ya, karena hak suaranya harus disampaikan. Sunan Rasul nomor 4. Saya nomor 4, apa tempatnya? Nomor 4 teh hiji berarti. Tempat-tempatnya. Jadi ya biar berkah. Jadi kan enggak jadi. Jadi kan oh maksudnya urutannya, oh warna tak cepat ya? Nomor berapa ya? Karena ini sudah tercepat, maksudnya nomor 2 itu maka tidak berpuluh kesesuaian ya, ini hasil kopinya gak tampun. Jadi mohon maaf ya, jadi bisa diterapkan lagi di sini nomor 2 itu mana terjauh dilakukan kesesuaian. Enggak, ini ya, maksudnya tak bisa bilang tambahan opsi suara-suara nanti kan iya itu sebentar di opsi suara nanti kita berbahasa seperti apa ini namanya aja waktu itu lupa dan luar sebaiknya lupa kata nanti gak apa-apa ya, tapi kita sudah membangun lagi. Kemudian itu juga tata suaranya sesuai dengan pilih, cuma nanti yang tidak hadir kita akan. Langsung diadil empat rapat, karena di sana. Bismillahirrahmanirrahim, diawali oleh Pak Kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Berprestasi, berkuasa, dinakati,
berdiri dan bermata tinggi mengembangkan sumber insani demi ridho ilahi. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara berikutnya adalah sambutan sekaligus dibuka secara resmi oleh Bapak Kepala Nanang Empat Bogor, Bapak Satuan Maulana MPD. Kepadanya dipersilakan. Ada sambutan kekapan tiap. Diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihamdihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabbihi ajma'in. Yang kami banggakan dari mulai Ibu Kepala Tata Usaha Ibu Budi SE, para Wakil Kepala Pak Deden, Pak Kudin, Pak Agus, Hadi Pak Yun, Pak Agus, kemudian dari Pak Budi. Nah, halangan berapa pijen lagi nyanyinya pesta ayahnya rekan-rekan panitia terus buat ibu ketua kemudian rekan-rekan seperjuangan di tempat ya apa tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan manfaat Bogor puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan salah satu salawat dan salam biasa kita berikan kepada teman kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya dan dari Allah. Rekan-rekan yang saya banggakan hari ini, ya yang pertama saya mengapresiasi dari mulai panitia sampai pada peserta yang hadir pada kesempatan ini dalam rangka mengikuti pemilihan wakil kepala. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tak terhingga kepada panitia dan para peserta. Rekan-rekan yang saya banggakan, kalau saya lihat di pengantarnya atau di tujuannya dari Pak Nanang ini, salah satu tujuan kita ada hadir di sini adalah dalam rangka membiasakan untuk berdemokrasi. Mudah-mudahan proses demokrasi pada hari ini ya
Saya mau tahu apakah sampai jam berapa, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Mudah-mudahan perjalanan tanpa hambatan tentunya. Ya. Karena kita harus yakin setiap proses yang akan kita lakukan dengan baik, insya Allah hasilnya pun baik. Mudah-mudahan prosesnya nanti berjalan dengan baik, ya, dan insya Allah nanti akan menghasilkan sesuatu juga yang baik. Rekan-rekan yang saya banggakan terkait dengan pagi hari ini, kegiatan kita hari ini, ya, saya ingin semua nanti kebahagiaan, semua nanti kebahagiaan cepat atau lambat. Jadi pemimpin yang baik katanya adalah yang bisa menyiapkan generasi berikut. Guru yang baik kita guru, ya, kita harus bisa menyiapkan generasi bangsa selanjutnya. Dalam hal ini siswa kita, ya, yang berjumlah 700 sekian berjumlah, kita harus siapkan, itu adalah generasi kita di masa yang akan datang, pengganti kita. Saya terharu jarang-jarang ketika kemarin tasyakuran di kepala TU bertanya kepada salah satu siswa terbaik, cita-cita menjadi apa? Jadi guru. Jarang-jarang siswa terpanggung mengikuti jadi guru. Saya mau nyawer tadinya mau ngasih duit gitu, tapi nggak enak. Kemudian saya mau kasih uang tadinya. Nah, itu salah satu, berarti kita harus menyiapkan anak-anak kita. Ya, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi dokter mungkin, ada yang mau jadi ahli, dan seterusnya. Jadi, sekali lagi, di samping demokrasi, ya, yang kedua, kita ingin semua nanti merasakan tentang bagaimana menjadi seorang manajer. Sampai pada akhirnya, kita doakan kayak Bu Eli sudah asesmen, ya, artinya tinggal selangkah lagi, walaupun selangkah lagi setelah diklat, justru langkahnya akan semakin banyak, semakin capek. Ya. Saya dulu berpikir setelah diklat pun langkah saya sudah tinggal nunggu, ternyata langkahnya wah berbagai arah. Jadi untungnya dulu saya nggak GR, ini pengalaman ya buat Eli yang sudah berasesmen, setelah nanti ikut diklat kita juga jangan GR dulu. Itu yang untungnya saya nggak GR, karena ada beberapa rekan-rekan saya itu GR ketika sudah asesmen diklat, dia sudah menunjukkan dirinya bahwa dia itu adalah ya betul calon kepala, tapi perilakunya sudah berbeda. Tapi akhirnya di luar saya kan, iya. Nah, jadi tidak bagus nanti. Rekan-rekan yang saya banggakan, terakhir saya lihat di TikToknya yang menampilkan Pak Gubernur kita Kang Emil. Ketika dia menyampaikan ini di sebuah perguruan tinggi. Jadi ketika kita nanti jadi pemimpin, bicara pemimpin bukan hanya jadi kepala madrasah, jadi wali kelas juga. Itu pemimpin. Ketika kita bicara pemimpin atau menjadi seorang pemimpin, itu ada tiga hal. Yang pertama, ikhlas. Ya, jadi wali kelas ikhlas weh, tadi bayar di PNS ikhlas weh, jadi wakak tadi bayar ikhlas weh. Ya, dipuji tidak sombong, kemudian dicaci tidak rendah diri, tidak putus asa, ikhlas. Jadi kalau nanti siapapun yang terpilih, ya, yang menjadi wakak itu wakil kepala, yang pertama harus ditanamkan adalah ikhlas. Itu. Ya. Yang kedua itu Kang Emil menyampaikan bahwa
hadirnya ibu, hadirnya saya, hadirnya ibu kakekku, hadirnya Pak Eden yang orang Darmaga, hadirnya Pak Ade yang naonan jauh hadir. Pak Ade mana? Tak. Hadirnya Bu Yuli terkena angin. Nah, ini itu ya. Nah, nampaknya sejauh itu. Yakinlah, itu semua adalah kehendak Allah. Ibu Ean dan menanti kuningan lupa atau buang-buang jika buang jadi siapa nanak-anak lupa tidak siapa di dia tapi satu yang tidak bisa kehendak saya hadir di sini itu adalah kehendak Allah. Yuli jauh-jauh bukan satu kena ombak tsunami itu ya, tapi karena kehendak Allah kita bisa bersama adik dulur saya orang Cibinong dan anak Pak Eden orang Darmaga sudah sekian tahun kehendak Allah Pak Eden ada di sini, Pak Udin jaraknya di MI tapi karena kehendak Allah Pak Yudi, ya. Pak Kiai, nanti hadisnya Pak Kiai ini menyampaikan Quran dan hadisnya. Tidak apa bisa, kayaknya, okay. Kurang naos lah sebulan sekali Pak Kiai pulang budak kuai. Yang ke depan kita ada pengawasan. Kedua budak Pak ini pernah naon. Darah yang dua jam tidak dua jam itu tidak membuat anak itu cerdas. Nah, itu tapi kita perbanyak 2 jam itu kita ya kita merasa kita di mungkin Pak Kiai nanti oleh Pak Kiai Giri Ustaz Suryadi nanti Pak Hasim atau saja ya kalau bosan panggil nanti dari mana kita sebulan sekali lah kedepannya kita ngaji itu yang terakhir. Baik kehendak tadi, yang terakhir adalah katakan Emil, dimanapun kita berada, Pak Ade, orang Cibinong, di rumah Kaken, orang Cibinong, Bu Yuli, orang Cikaret, itulah Cibinong, oke sih. Ya. Orang Merah, kita hidup di dunia ini, dimanapun berada, mudah-mudahan kita menjadi manfaat. Nah, jadi tiga hal kita tanamkan hari ini, terutama yang nanti akan menjadi pemimpin, ya. Jadi tiga hal itu ikhlas. Penjabaran ikhlas itu luar biasa. Kiai menyampaikannya, ikhlas itu seperti kurang MOE, MO, DOL. Malamnya dari bumi akik saya teh isutnya tidak melihat ke bawah. Undang berpikir undang 120.000 dan itu. Nah kata kiai begitu. Ya mudah-mudahan kita seperti itu. Ya satu lagi rekan-rekan, ayo kita semua harus menjadi pahlawan. Ya. Untuk menjadi pahlawan itu tidak harus jadi superhero. Untuk berbuat baik itu tidak harus jadi sesuatu. Ada sampah di jalan, Pak Budi, tidak harus jadi pahlawan. Tidak harus jadi pahlawan. Tapi kita bisa melakukan itu. Untuk membangun manfaat ini, ya, tidak harus kita semua harus jadi kepala. Saya membangun manfaat. Dan saya mau jadi tahun-tahun. Sesuai datang ceklok, pulang beli. Mungkin sore ceklok beli, selesai. Ya. Kita semua, ayo kita tenangkan, kita semua adalah pahlawan. Ya. Dan untuk menjadi pahlawan itu, kita tidak harus menjadi sesuatu. Kita bisa melakukan sesuatu. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka
dengan resmi kegiatan kita pagi hari ini, agendanya pemilihan wakil kepala madrasah periode 2022-2024 Kamis 16 Juni 2022 secara resmi. Ijabnya Bu. Di situ benar boga ketua sidang di sebagaimana yang ketua sidang. Nah, tapi di dalam dulu lah. Ya. Bis, ayo kita sama saya membaca basmalah ya. Di sini berharap kepada Allah, mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik, prosesnya baik, insya Allah hasilnya pun akan baik. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Safwan Maulana selaku Kepala Manpat Bogor. Semoga sambutan yang disampaikan bisa menjadikan bahan motivasi untuk kita semua. Acara selanjutnya adalah doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Anies Ahmad Surya di MPDI. Kami silakan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Suryadi MPDI. Acara selanjutnya adalah acara inti yang memang sudah sangat kita tunggu-tunggu, yaitu sidang pemilihan wakil kepala madrasah periode 2022-2024 Madrasah Aliyah Negeri 4 Bogor yang akan dipimpin langsung oleh ketua sidang Ibu Rina Herawati MPDI dan dipandu oleh Bapak Nana Sopriyono SPDI.
Oleh karena itu, saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Mohon maaf kalau tidak ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Bunasi, berapa terlebih?